Ada. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala thumma atal jumu'ah fa shalla ma quddira lahu summa ansata hatta yafrughal imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra wa fadlu thalasati ayyam rawahu Muslim. Ini hadis ni riwayat tentang kelebihan orang pergi sembahyang Jumaat. Orang kata no, tak ada lah ni. Maksud dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi kemudian datang solat Jumaat, maka dia solat sunat sebagaimana yang ditakdirkan kepadanya, kemudian dia diam sampai imam selesai dari khutbahnya dan dia solat bersama imam. Nah, dia tak jawab lagi gapo dia bolehnya. Jadi kita sebelum pada kita pergi ke muka sorak apa ni hak sebelah alik sana, gapo dia royak ni, siapa dia mandi. Mandi ni mandi sunat. Sebab tu hari Jumaat ni nak pergi sembahyang Jumaat, tidak pun kita mandi juga. Tapi oleh kerana innamal a'malu binniat, jadinya sesuatu amalan itu bergantung kepada niat. Tiko air jiruh atas kepala tu, kita niat kita nak nak mandi sunat Jumaat. Ingat dah. Siapa dia tak niat tak boleh pahala lah. Itu beza. Itu maknanya innamal a'malu binniat ni. Terpakai kerja sesuatu amalan tu bergantung kepada niat. Orang niat boleh pahala, orang tak niat tak boleh pahala. Walaupun buat kerja sama leluh, sama mandi juga. Ni supaya kita duduk congok leluh ni. Siapa dia niat iktikaf, maka dia boleh pahala. Siapa dia main duduk saja, hang duduk saja dia ni. Sama duduk cokoh juga. Dah. Baik. Orang ni dia kata dia nak pergi sembahyang Jumaat tu dia mandi sunat. Dia mandi. Mandi tu mandi sunat lah. Sunat. Kita niat mandi tu. Lepas tu, bila dia pergi masuk dalam masjid, dia sembahyang sunat yang ditakdirkan kepadanya. Iaitu sunat tahiyyatul masjid. Ada? Kemudian, awal tak bunyi. Hello? Testing. Hei, bapa beranak ni. Nak ambil orang tu takut dia gaduh. Oh. Ha, boleh lah? Boleh lah? Woyah dia ni. Hei, tak boleh tak? Ambil orang ni dah. Orang ni gaduh oh, ni. Tidak, mudah. Ha, boleh bunyi pula. Kau ni pusing ni ya. Masuk ke duduk sini. Masuk tak? Pegang sini lah. Dengar. Jadi bila dia semayang tu, dia duduk diam. Diam ke apa? Diam dengar khutbah, maksud dia. Siapa imam selesai dari khutbahnya, lepas dia selesai baca khutbah tu, dia pun semayang bersama imam. Ya tak? Semayang. Gapa dia? Ganjaran dia. Yang Nabi sebut sini, diampunkan dosa-dosanya yang dilakukan. Dosa sini maknanya setiap kalilah. Kalau dalam hadis dia kata, rufiro, rufiro maknanya, diampunkan dosa tu, maksud dia dosa yang tidak berhajat kepada taubat. Dosa kecil. Kalau dosa besar kena bertaubat. Kita niat khusus lah untuk dia. Katakanlah kalau kita ni duduk judi lah kata. Bila kita taubat tu kita kenal ni, aku berhenti dah. Aku taubat, ya Allah, ya Tuhanku, minta ampun lah. Aku taubat dah, taksir dah. Okay. Ada syarat-syarat dia sebagaimana yang kita tahu dah. Baik.
Adapun dosa yang disebut sini, dosa yang kita tak sedar, dosa-dosa kecil yang kata-kata kita kutip boleh berjalan. Ni dosa ni dosa yang kita kutip boleh berjalan. Kecil lebih tengok koksi, ada dosa-dosa lagu tu. Ha? Jadi dia kata dosa tu Tuhan apa antara solat jemaah tersebut hingga jemaah berikutnya. Ana baru seminggu. Pas tambah lagi 3 hari jadi 10 ekstra. Eh, langgar. Jemaah ke jemaah tambah lagi 3 hari, satu Ahad Isnin. Ha, jadi pahala tu suku pula ampun dosa. Ha, hok ni dah kelebihannya kita pergi sembahyang jemaah. Dan kita bincang dah dulu, hok tu pergi sembahyang jemaah tu memang itu berdosa. Kalau dengan tidak ada uzur. Orang dulu dia ingat kau sembahyang jemaah ni tidak wajib kan. Dia ingat ke sembahyang jemaah ni tak wajib juga. Jemaah wajib. Fardu ain dah. Okey, untuk orang laki-laki lah. Kita nak hura sikit ni. Dia kata hadis ini menjelaskan kelebihan orang yang memelihara adat-adat menghadiri solat jemaah. Gi semaya jemaah tu memelah wajibnya, tapi nak dapat kelebihan gi awal mandi tak semaya sunat duduk, kita ambil masa untuk sementara nak start jemaah tu kita berzikir, baca Quran kah. Bila start baca khutbah tu kena duduk dia, kena perhati tengok khutbah. Tak boleh nak baca Quran pula, nak berzikir tak boleh situ. Dia suruh kita perhati. Baik, bila kita boleh peru adat-adat dia, di sini dia kata ada kelebihannya. Gapa dia adat dia? Antara adatnya ialah mandi sebelum pergi solat jemaah. Mandi kena niat. Niat, kita niat lagi mandi tu kerana nak pergi sembahyang jemaah. Kemudian solat sunat, sama ada sunat mutlak atau sunat tahiyatul masjid. Berapa dia sebut sunat mutlak? Sebab dia tak ada qabliyah. Lepas orang bang tu duduk saja, dia pun bangun. Katanya dia apa, dia bangun. Semaya qabliyah tak boleh, qabliyah tak ada. Kita bincang dah. Jadi kita semaya sunat saja, dia kata sunat tu sunat mutlak. Sunat gapa sunat mutlak? Mana sunat semata-mata sunat. Sunat yang tak ada kerana. Selama kini kita duduk semaya sunat tak ada sebab. Semaya ajak sunat, semaya tahajud sunat, semaya rawatib sunat. Betul tak? Ha. Jadi sunat mutlak ni semaya sunat tak ada nama. Rasa tak wajib buat kalau kita ada. Cikgu rasa wajib buat. Semaya sunat semata-mata sunat. kita pergi and apa tu semaya ke apa tu? Tak ada semaya sunat saja-saja. Jarang. Kalau kita tengok kan semaya sunat lepas semaya waktu pula. Sebelum waktu, tahiyatul masjid, semaya ajak, semaya duha, semaya tahajud. No. Boleh beri nama. Ada pun kalau sunat mutlak ni mana, sunat yang tak ada nama. Tapi duk rasanya ramai orang tak tahu tu. Tak tahu guna. Bila orang lepas tu, bila abang tu, rupa kat bangun belakang. Dia buat supaya semaya zuhur. Lama dia niat qabliyah. tak apa ni aku dia pun jadi sunat mutlak. Baik, itu di antara adat dia tu. Mandi lepas tu sembahyang sunat. Kemudian dia diam. Dia ni kita wicen tu. Batal pahala Jumaat kalau kita kecek walaupun kita larang. Itu kita wicen belum puasa lagi dah. Kita jekoh ke bodoh. Duduk dia enggak orang baca khutbah ni. Kecek lah. Kita dengar jauh kita dah. Pah kita hilang pahala. Jadi dia suruh kita duduk dia. Ni adat dia. Dia dengar tu. Dan seterusnya, semayalah jemaah bersama imam. Jadi, gapo dia ganjarannya? Dia sebut sini, sesiapa yang memelihara adat-adat tersebut, maka diampunkan dosa-dosanya bermula daripada jemaah tersebut sehingga jumaat berikutnya, tambah pula kemudian ditambah 3 hari lagi menjadikan jumlahnya 10 hari.
Apa dia tu? Hari ni kita kena ingat sama-sama. Orang kita lah ni ada dah, tak ada dah tak pergi semayang jemaah. Cuma kita jumpa jenis hak bahasa budak-budak liar. Ala klik semayang jemaah tu nampak geru dengan mutu. Tak tahu lah takut dia pergi semayang juga. Tengok ke pakaian tu siapa tak mari semayang. Jadi orang kita reti belaka dah. Tidak sepuluh jamin dulu. Orang jamin dulu soh ke semayang jemaah. Semayang waktu pun. Masa tahun ni puluhan nak rasa orang tu oh, pun jarang. Jarang semayang. Jenis tak semayang jamin dulu dengan Allah. Ramah menang. Orang tua jamin dulu. So, orang muda tak langsung. Kenapa tak? Sebab tu dia boleh buat dikir barat pukul 12. Start pukul 12. Pacaruh. Tertutup subuh dah. Dia. Baik. Dibicara pula sini. Ulama berbeza pandangan mengenai hukum untuk menunaikan solat jemaah. Ada yang berpendapat wajib dan ada yang pendapat sunat. Apa kita bincang gitu. Ya kita kata duk wajib fardu ain itu sebenarnya mazhab kita mazhab Syafi'i. Ini nak royaknya sebab sebut saja hukum fiqh dia akan ada lah pendapat yang tidak serupa. Cuma hak kuat atau tak kuat. Aku cari. Mesti ada pandangan. Kita carilah hukum gapo dia. Hukum kemudian ni semayang sunat lepas semayang asar tak ada kan kita dah waktu tahrim tapi ada cari pendapat ada kata boleh tapi kita tak boleh pakar waktunya kita tengok siapa pendapat tu pendapat siapa kuat atau tak kuat ha, sebab tu kalau sebut bab fiqh ni kalau demo kata ada pendapat oh memang ada siapa dia kata tak ada ni cumanya gagah tak gagah. Faham? Ha, lagu tu lah benda kali-kali kita bincang buat pekoh. Baik. Jadi ulama berbeza pandangnya tu. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Ha, ni kalau dengar kau orang tak si semai jemaah dia terpakar buah ni. Buah tak wajib. Okay. Namun pendapat yang lebih tepat ialah sunat melainkan jika oh ni muka lain ni. Silap-silap. Silap ni rasa ni. Kita bincang dah. Hak tu pun bincang dulu. Takut masuk hak dulu ni. Dia bincang sininya. Hukum mandi. Tahu tak? Ni hak masuk hak dulu ni. Kita bincang dah pandangan ulama. Tentang wajib ataupun sunatnya sembahyang jemaah. Baik sekarang ni. Kita bincang ni mandi. Hukum mandi. Walaupun dia sebut situ. Seolah-olah hadis tersebut dia kata siapa dia mandi. Tapi dia tidak berat kata hendaklah mandi. Maksudnya tidak ada perintah wajib. Situ tak? Tapi dia kata namun pendapat yang lebih tepat ialah sunat. Sunat sebenarnya mandi. Ini. Melainkan jika bau badannya boleh mengganggu orang ramai maka hukumnya adalah wajib. Faham ni? Hukum asal nak pergi semaya jemaah mandi ke dok. Ada dua pendapat. Ada kata wajib, ada kata sunat. Tapi dia kata pendapat hok gagah, hok tepat ialah sunat. Termasuklah pendapat mazhab Syafi'i kita. Pada maknanya ada pendapat dia kata wajib. Wajib mandi. Tapi kalau tubuh kita bau, kita kelik norih dia kata dah, tidak norih bau betul. Ha? Bau tak ada dah kena norih lain dah. Bau badan kita kelik buat hijau perlu ha? Menyebabkan terganggu masjid maka hukum dia wajib ha, cuba kita tengok ni sebab itulah kita makan ni kalau dalam semayang biasa pun kalaulah kita ni bau tubuh kita ataupun kita makan buah petah kau makan dalam kitab dia tak sebut buah petah sebab petah-petah ni makan ni orang Melayu dia sebutnya makan bawang. Kali kita kira bawang dengan petah jauh jadinya bau petah dah. Kali hukumnya makan buah petah ataupun makan bawang tu masuk nak semaya jemaah tu makruh dah. Tetapi kalau sekiranya dia mengganggu orang, menyebabkan orang tak boleh nak semaya duk bau hak dia, maka hukum situ jadi haram. Ingat eh? Hukum dia. Jadi di sini
Sepakat ulama ni kalau sekiranya kita tu membawa bau yang menghuhara ke masjid tu, tamah-tamah masjid lo ni semua jemaah ada aircon dah. Gilah macam mana-mana masjid lo ni tak ada dah. Masjid tak ada aircon semua jemaah joluk seluruh macam tu deh. Dari aircon ni kalau benda tak bau, dia bau. Muka tak tahu bik duk kurung. Masuk kita tu, wah, tak ada apa. Hukum dia haram. Dia wajib kena mandi. Okay. Hadis ini juga menggalakkan supaya solat sunat sementara kedatangan khatib. Ha, kita boleh lihat semayang. Dia kaedah khatib tu dia mari bila orang bang baru dia mari. Bukan dia bang, bukan orang mari. Dia mari tu bang terus dia baca khutbah. Itu hukum asal dia. Ha, khatib siapa? Kek dia buka pintu. Assalamualaikum. Tok bil pasal dia kena mari tepat waktu dia. Tok bila apa bang dia perlu naik atas mimbar. Ni hukum asal hak tak zaman Nabi dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, hak jenis bang sekali. Ingat tak? Bang dua kali ni dia mula dengan zaman Khalifah Uthman. Yang ni sebab kita ada wala ni bang dua kali. Mekah sekali. Macam pergi Mekah, Mekah sekali ya bang. Okey. Jadi hadis ini juga menggalakkan supaya solat sunat. Ha, kita semaya sunat ada kita sapawa. Semayalah sunat macam-macam sunat kita boleh semaya sementara kita tunggu marinya khatib. Dan kita belajar dah dulu. Mak kita baca dah dulu. Dia Nabi umpamakan hadiah tu bui orang mari masjid tu dimula dengan unta. Maknanya orang mari awal. Lah ni katakan Zuhur satu suku dah. Pukul 11 dia sapa dah. Lebih kurangnya. Ke sebelah tu dia sapa tu, dia semari sunat, dia baca Quran. Orang yang sapa awal ni, dalam hadis yang kita baca dulu, ganjarannya boleh umpama utuh seekor. Eh, mahal utuh seekor, belah ribu lah utuh. Puluh ribu asalnya ni. Kemudian mari hak lewat sikit, boleh lembu. Mari lewat lagi, boleh kambing. Boleh mari lewat lagi, boleh hayang. Mari lewat lagi, boleh telur ayam. Lepas tu bila khatib naik atas mimbar kita baru sapa, tak boleh dah pahala mari awal. Kalau nak pergi semayang jemaah tu biarlah kutip, tak boleh kutip pahala utuh pun biar boleh beri tak apa dah. Tapi kalau ramah ni telur ayam boleh tak? Ramah mari telur ayam boleh. Kak-kak nak orang nak baca khutbah baru sapa deh. Ha, itu kita baca dah tu. Jadi bila di antara pekdoh mari awalnya, dia boleh semaya sunat. Banyak benda boleh naik taman. Sebab itulah ni kita asal balasoh dulu, kita rombok ni kita ni kita buat masjid lah dulu. Sebab sekurang-kurangnya dia ada dua perkara. Hak masjid boleh, balasoh tak boleh. Sebab tahu kita buat ada balasoh lah ni. Dua perkara. Gapo dia? Semaya tahiyatul masjid. So, yang kedua gapo pasal lagi? Ya kuasa. Kau pasal lagi? Kau boleh masjid, eh? Iktikah. Balasah tak boleh ni. Rugi kali kita buat balasah. Jami dulu dia gain ni, jami dulu tok lebah, jami dulu dia buat balasah. Dia pahang sangat. Tapi dia mana isap rokok. Masuk duduk balasah kat teh-teh kat. Kepu isap rokok. Bila dia dengar orang ngajar ke apa. Isap rokok atas balasah. Itu je asalnya. Saya dah. Pasal ikat isap rokok kalau atas masjid haram. Lepas tu orang tinu hok tak boleh semayang, main nak dengar ngajar. Kenapa tak? Itu zaman dulu dia buat. Lepas tu tak ada dah orang pakai kau rugi lagu tu. Semayang tahiyat atas masjid tak boleh. Iktikah ni tak boleh. Iktikah ni tak ada tidur cokoh. Tidur atas masjid boleh. Bermalam di masjid. Tu sepupu-pupu India kan, dia duduk masjid haram, dia tidur masjid haram. Banyak pahala ke dia tu. Waktu dia tak ada hotel dia pergi Mekah. Dia bawa galah dia serak. Dia duduk bucu-bucu masjid dia tidur. Jadi banyak pahala dia boleh. Tidur sehari pun atas masjid, tidur malam pun di masjid. Jadi kalau kita pergi awal di masjid sebagai jemaah, nombor satunya iktikaf kita panjang. Sebab masuk iktikaf tu dikira selama mana. Kita start kita niat tu. Sejam, setengah jam, 15 minit, 5 minit, maka dia bolehlah pahala iktikaf tu. Lepas tu sembahyang sunat, boleh pula baca Quran, berzikir sementara tunggu khatib. Itu dia panggil adat-adat dia. Oleh kerana tiada nas
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunaikan sunat qabliyah. Ha, tengok ni. Tak ada nah. Orang duduk bangun lepas orang bang tu bangun tu tak ada nah. Tak ada hadis yang kata sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang waktu ada. Cuma muakkad dengan tidak muakkad. Ha, kita ingat dulu 10 waktu muakkad tu pandai dah dulu. Ha, misalnya sembahyang asar, tak ada qabliyah asar. Tapi sunat ada, cuma tidak sunat muakkad, sunat tidak dituntut. Ingat tak? Macam Isa, sebelum Isa tidak muakkad tapi ada sunat. Ada qabliyah dia. Sebelum maghrib ada juga. Ha, semua waktu ni ada. Qabliyah dengan ba'diyah semua waktu ada kecuali asar dengan subuh. Tak ada ba'diyah. Adapun sembahyang jemaah tak ada qabliyah. Ini ingat eh, faham eh? Tak ada sembahyang juga, maka sembahyang itu sebagai sunat mutlak. Sunat yang tak ada sebab. Ha, dia panggil sunat mutlak. Ha, biar kita faham. Kita faham kedudukan eh. Faham stesen dia. Azan untuk solat Jumaat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanyalah sekali. Lagu mana sekali? Cuba kita imbah baliklah, nak ulang balik. Kalau kita duk amalannya masuk waktu tu bila ban. Lah. Tu menyebabkan orang lagi sembahyang qabliyah tu. Dia ingat kau qabliyah sembahyang dia. Duduk beberapa minit barulah khatib pun ataupun timi naik atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bila pun banlah pula kali kedua barulah baca khutbah. Tak kita kan dah. Adapun zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, tu khatib ataupun timi tu dia mari tu tepat masuk waktu. Kata Zuhur satu suku dia duduk dalam bilik dia lah. Tu imam mari awal pun duduk dalam bilik dia. Ha? Masuk saja waktu Zuhur, dia pun kerek buka pintu, dia wis salam ke para hadirin dulu, salam tak pakai speaker, mikrofon lah. dia kalau kita baca dulu dia apa dia dua kali salam. Dia salam kat itu, lepas tu dia naik atas mimbar. Dia wis salam waktu dia pun naik atas mimbar. Baik, dia naik atas mimbar ni ben tak sekali habuk lagi ni. Muka baru masuk waktu kan ni. Dia naik atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bila pun ban. Jadi ban tu ban masuk waktu Zuhur. Jadi awal lah kalau lagu ni, kalau buat lagu ni kan, klik awal sembahyang Jumaat kita ni. Ni ban dulu waktu, lepas tu tunggu lama sembahyang sunat baru pula. Ban pula kali kedua. Jadi gitu kan lah. Ha, ni dia ban tu baca khutbah, lepas tu sembahyang Jumaat. Ha, sembahyang Jumaat ni dia ada ke apa? Ada ba'diyah dia ada. Ha, sudah sembahyang Jumaat tu dia ada hak dia ada. Qabliyah tak ada lah. Baik. Lagu itulah zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar ben sekali. Bila start dua kalinya? Sejarah azan dua kali bermula di zaman Khalifah Uthman setelah beliau mendapati umat Islam semakin ramai. Nampak di sini. Dia ban waktu dia ban dua kali. Pak kita kata tak buat apa? Boleh ke tak? Dah Nabi tak buat. Ha, kita kena ingat eh. Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku buat dan sahabat aku buat. Ha, tengok ni. Takut orang kecil pula bidah-bidah tu. Sayyidina Umar buat, Sayyidina Uthman buat tu. Sahabat kita kena ingat eh. Sama-sama dia Khalifah Ar-Rashidin pula ni, dia boleh permit daripada Nabi. Ha, jadi kalau dia buat tu makna dia faham kehendak Nabi. Faham tak? Ha, sebab itulah bila mari zaman tabi'in, dia tak berani dah nak buat benda hak Nabi tak buat. Hak berani buat, Nabi tak buat ialah sahabat. Sebab apa? Nabi permit ke sahabat. Mana permit dia? Hadis tadilah. Ma ana alaih wa ashabi. Apa yang aku buat dan sahabat aku buat. Faham tak? Okey. Pasalnya zaman Khalifah Uthman ni orang ramai. Orang pulak hijau lagu lain dah tidak zaman Khalifah dulu. Aduh hok klik bau siapa klik hijau. Jadi kalau ban tu semacam khutbah lalu menyebabkan ramai hok tak ada. Nampak tak? Ha, jadi
nasihat daripada sahabat-sahabat dia kepada khalifah tu, kita ban dululah masuk waktu tu. Maka banlah masuk waktu tu, duduk lepas tu biar orang mari ramah, ha, barulah kita pun ban sekali lagi, ha. Jadi ban kedua ni, ban dua kali ni berlaku di zaman khalifah Uthman. Ingat lah, ha, zaman khalifah Uthman, ha. Jadi kekal lah sampai hari ni. Tapi Mekah dia tak buat, dia setengah-setengah tempat dia tak buat, dia nak turut. Jadi kedua-dua ni boleh, sama ada nak turut zaman Nabi buat, zaman Sayyidina Abu Bakar buat, Sayyidina Umar buat pun boleh, nak buat super hak Sayyidina Uthman pun boleh. Jadi negara kita, khususnya negeri Kelantan ni, dia buat super Sayyidina Uthman. Jadi kalau mana-mana tu ime, dia buat pandai-pandai nak tiru Mekah, dia marah ke majlis tak? Ha, tu peraturan yang dia buat. Baik, pergi pula hadis kita ya, berapa ni? 419 tak? Dah lagi tak? Isu aku apa kan? 35. Ah, 15 minit. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla shay'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hari Jumaat sambil bersabda. Abu Hurairah kata Nabi bersabda ni, bersabda berkecek royak mengenai dengan hari Jumaat. Nabi kata ke mana? Padanya, iaitu pada hari Jumaat tu, duduk dalam hari Jumaat tu, kata Nabi, terdapat satu ketika, ada satu ketika hari Jumaat tu, yang tidaklah seorang hamba Allah, kitalah hamba Allah ni, lepas tu pula Muslim, bukan orang kafir dok, yang jika bertepatan pada masa itu, bertepatan pada masa hok Nabi sebut tadi, dia berdiri solat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia kata mitok ni pun ketika solat, Allah akan mengkabulkannya. Dan bila Nabi kecek lagu tu, dia kata kemudian baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Katanya Abu Hurairah, isyarat yang Nabi buat dengan tangan itu yang kami faham bahawa ketika itu hanyalah sebentar. Lebih kurang lagu lah. Nabi kata sesiapa dia ia bertepat-tepat berdoa dengan masa tu, ha, Nabi buat gini. Gini maknanya apa? Tidak sikit. Minta ha, kita minta sikit. Ha, tangan kalau kita nak minta sikit dengan orang, kita buat gini sikit dah. Orang tak was jekah. Minta sikit. Ha. Tunggu sebentar. Ha, kalau kita kata tunggu sebentar, kita buat gini. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi kata ada satu ketika pada hari Jumaat, siapa-siapa dia berdoa ketika tu, Tuhan tidak akan tolak permintaan dia. Ketika tu Nabi buat gini, ada ketika tu sikit. Ha, kita nak bincang ni dah. Sabar ayat, ada sikit lagi dah untuk guru dia. Wa fi riwayatin li Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Dalam satu riwayat Muslim, ia adalah waktu yang singkat. Pendek. Tidak sejam dua, duduk sikit lah. Baca lagi duduk guru dia ni, berapa hadis ni banyak ni. Wan Abi Burdah an Abihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlis al-imam ila an tuqda as-salah. Rawahu Muslim. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu itu berlaku antara waktu duduk imam di atas mimbar sehingga selesai solat. Mana situ saat dia? Start daripada tu ibe tu duduk atas mimbar, straight tu siapa kau sudah semaya kan? Napa dak? Jadi sinilah ulama-ulama tengok, bukan kata masa singkat tu maksud dia luah, jadi kalau baca kutubah 15 minit jadi 15 minit. Dak. Ada satu detik duduk celah tu. Celah start daripada khatib bangun nak
khutbah siapa ke sudah jemaah. Jadi ulama duk cari tu taro dia supaya gini lah, supaya Lailatul Qadar tu semalamnya dah, tapi dalam 30 tu taro dia satu Ramadan hingga 30 Ramadan, maka Lailatul Qadar ada duduk dalam tu. Ha ni saat yang Tuhan mustajab doa, makbul ke doa ni, start daripada khatib naik baca khutbah siapa kau wisalah semai jemaah. Tengok. Jadi ulama carilah. Ha, sebab tu macam-macam, ada kata tikus maya, ada kata, dan ada pula berpendapat tiga khatib duduk antara dua khutbah. Ha. Okay, bila barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim, dia kata dia duduk sebentar. Dia tunggu sebentar, dia nak bangun. Jadi tiga duduk tu ada tu supaya duduk teko lalu qadar juga ni. Ha. Duduk mana benda tu? Ha, jadi sebab itulah ada orang yang dia nak minta doa, maka sepanjang tapi doa ni tak boleh nak derah, dia doa dalam hati, doa bisi, di samping tidak lara dia mendengar khutbah, di celah-celah tu dia berdoa. Start daripada naik khutbah tu, dia minta doa Allah, bila dengar khutbah tu kan. Sebabnya dalam hadis ni, riwayat Muslim, dia kata ni taro dia. Faham tak? Ha, jadi cubalah ambil kesempatan ni, siapa dia pergi semayang jemaah. Deh, ni semayang jemaah ni carilah nak berdoa. Tengok ni. Start daripada ti'imi, naik baca khutbah, siapa kau sudah semayang. Celah-celah tu, berdoa lah. Tapi janganlah juga hakak tangi gini ya. Doa bisik sore-sore. Kau nak kata? Apa sahaja di sahaya ni sebut ni? Dia tercelah tu. Tu taro dia. So lagi. Warajjahad Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah. Daraqutni menguatkan hadis tersebut dari perkataan Abu Burdah sendiri. Ini di segi kaedah dia panggil hadis mauquf. Tak siapa ke? Tak siapa ke? Ke sahabatnya. Kena tidak sampai kepada Nabi, sekat sahabat. Wapi hadis Abdullah bin Salam inda Abi Majah, dari hadis Abdullah bin Salam menurut riwayat Ibnu Majah. Dan wajabir inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina salatil asr ila ghurubi syamsi. Ha, ini lagi pula ni. Dari Jabir pula menurut riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i bahawa masa tersebut adalah antara solat asar sehingga terbenam matahari. Ni. Dia kata tidak waktu sembahyang jemaah. Aduh. Dia sebutnya sembahyang asar hari jemaah. Ha, ni orang tino boleh jugaklah ni. Tak nanti kau pergi sembahyang jemaah ni. Hari jemaah ni ada hadis ni. Riwayat Abu Daud. Doa mustajabnya bila masuk waktu asar, siapa ke mengorik? Ha, jarang orang nak berdoa masa tu nya. Ha. Kinilah sudah sembahyang asar tu. Ambil masa tu untuk berdoa situ. Hari Jumaat lah. Wa qad ikhtulifa fihi ala aksara min arba'ina qawlan amlaituha fi syarhil Bukhari. Telah berlaku perselisihan pendapat mengenainya. Ulama duduk berselisih pendapat, duduk teka. Macam lain tu kadar juga. Waktu mustajab doa pada hari Jumaat ni, ada kata masa tu, ada kata masa ni, sebanyak mana lah berbeza pendapat tu, sehingga lebih dari 40 pendapat yang telah aku sebutkan dalam kitab Syarah Bukhari. Siapa dia kata? Ibnu Hajar ni. Ni tu buk kita duk baca ni. 40 pendapat. Duduk pakat tekut. Nah, mustajab. Jadi jawab dia nya, ini dah dia kelebihan hari Jumaat. Okey. Hadis di atas ni kita nak ulah. Apa ni semua hadis kita baca tadi. Hadis di atas menjelaskan tentang kelebihan solat Jumaat yang terdapat waktu doa mustajab. Dalam hadis 419 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari Jumaat terdapat satu saat dan ketika yang apabila seseorang muslim berdoa bertepatan dengan saat tersebut, dia berdoa sedangkan dia menunaikan solat. Dia kata doa tika solat dari semayang. Banyak ke doa-doa tu? Khususnya sebelum wisalan tu. Itu kita boleh macam-macam doa tika kita sebelum wisalan tu kan. Maka pasti Allah akan mengkabulkan doanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan secara spesifik, dia tidak netu waktu mustajab tersebut, malaikat baginda mengisyaratkan dengan tangannya sebagai tanda waktunya yang amat singkat. Seperti tadi Nabi kata ada satu ketika
pendek. Ha, ketika itu adalah mustajab. Hal ini disokong oleh hadis Muslim yang menyatakan bahawa waktu sebut adalah sekejap. Hadis 420 pula menyatakan waktu itu berlaku antara imam mula duduk di atas mimbar hingga selesai solatnya. Ini hadis Muslim ya. Ha, bolehlah kita ambil ni. Ha, waktu tu. Hadis 421 pula menyatakan waktu mustajab ialah pada akhir waktu siang. Ha, antara asar. Ha, hadis ini disokong oleh hadis 422 yang menyatakan bahawa waktu doa mustajab ialah antara solat asar sehingga matahari terbenam. Jadi apa dia kesimpulannya? Kesimpulannya, banyaklah berdoa pada hari Jumaat. Ha, tentu hari itu hari, hari yang mustajab. Apa dia selagi? Ada beberapa benda kita kena ingat semua. Ni Jumaat tak lama dah, esok lusa dah. Bila sebut Jumaat ni kan bila? Dia start lepas maghrib air khomi. Jangan serupa, jangan buat serupa tai jeng orang putih ni tak. Dia start daripada waktu khomi, apa ni? Start daripada petang apa ni masuk mengori air khomi tu sapaka belum maghrib hari Jumaat. Ha, jadi 24 jam tu situ. Jadi gapo dia kita tengok kita belajar dah ni. Nombor satunya berdoa disebut dah mustajab. Ia keduanya baca surah Al-Kahfi. Ha, terang. Hak khusus hari Jumaat. Gapo salah lagi? Selawat. Ha. Markah kita selawat hari Jumaat tu lebih daripada kita selawat hari lain. Ingat dah? Ha, Dr. Basik dia post semua dalam Facebook dia. Ingat Jumaat, ingat selawat. Tiap-tiap kali Jumaat dia peringat. Ingat Jumaat, ingat selawat. Enggak selawat tidak nanti kuduk cokoh dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So boleh. Gidapo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali Nabi tak royak? Nabi kata perbanyakkanlah selawat sebanyak mana yang boleh. Jadi ingatlah. Tu ingat tiga kali hari Jumaat ni lusun. Banyakkan berdoa, selawat, surah Al-Kahfi. Ya. Oleh itu ulama berbeza pendapat mengenai waktu sebenar doa dimustajabkan. Ah, duduk cari mana ni? Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan terdapat 43 pendapat waktu doa dimustajabkan pada hari Jumaat. Oh, tengok ni. 43. Jadi tak mari lah sosonya. Beliau berkata majoriti ulama seperti Imam Ahmad dan lain-lain berpendapat bahawa waktunya ialah selepas asar sehingga tenggelam matahari. Oh, Imam Ahmad kata bukan tanya semua Jumaat tu lepas asar. Tak, mungkin kita tak dengar ni. Namun Ibnu Hajar sendiri lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim. Tadi dia kata jumhur majoriti. Majoriti ulama kata lepas asar. Tapi Ibnu Hajar kata dia lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim iaitu ketika melakukan solat Jumaat. Sebab tadi. Waktu solat di sini merangkumi ketika solat Jumaat dan sebelumnya. Iaitu bermula apabila imam atau khatib menaiki mimbar sehingga selesai solat Jumaat. Okey. Ada lagi kah? 2 minit. Tak ada ni. Pasal ni panjang ni cerita ni. Kau nak cakap?